dia mah tanah-tanah abdi melihat tegaduh tanah can kuat meli tanah ayo tanah teh tanah desa ayo sehari-hari non pak ah sehari-hari mah damel biasa kuli ayo jalmi tegaduh mah komon seur putra mendabri seur putra napan sebar eji putra telima. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Hei, kadi hei. Hei. Dicukur bisaan nyukuran. Assalamualaikum. Aduh. Sareng bapak saya. Sareng bapak saha? Bapak Unang. Ya. Bapak Unang. Kalau buat ya, kampung naon ya? Kampung Batu Gares. Batu Gares ya, ke desa mana? Desa Mekarlaksana. Oh, mohon. Abdi nyungkeun izin ya banyak. Iya bumi saya. Bumi abdi. Tanah sahaya. Dia mah tanah-tanah abdi melihat tegaduh tanah can kuat meli tanah. Ayo teh tanah teh tanah desa tanah tenda. Oh gitu. Mohon. Aisyah hari-hari non pak. Ah sehari-hari mah damel biasa kuli jalmi tegaduh mah komon seur putra mendabri seur putra napan sebar eji putra telima mohon pangageng mah pangageng atas ka kota damel usia sabaraha wiswa 18 oh mohon nu bungsu eta mah meureun ya geu nu bungsu geu meureun naek kitu naha meureun eta geu geus geus bejil bulu bodas geuning ieu masih kaya anakan oh gitu. Eh, Pak Teng, pada ngandung dari si ibu, nak? Aduh, kayaknya tapi aku aja dah alit kena gini ya, gitu. Kita yang anjar kena, kita kena 7 bulan. Atau sana setiap acukan, Tirisen? Tanya, tak ada terus tuman dihajak, kok, abdi ngerak. Oh, supaya gitu, kuat, gitu, ya. Supaya halus, gitu. Iya, iya, iya. Ini yang beda aja yang berak mesejen, itu melulus, teh. Berak mesejen. Ayah, abdi yang pankil, wail. Mandi di bakat tampian. Kasok di bakat mana? Ke tampian, kan, itu kalau bakat. Wahangan naon? Wahangan Cilanyi. Saran Bapak Unang, Kampung Gunung Gadung. Oh Bapak asli orang Cimalati? Asli. Ibu asli orang mana? Orang Mekarwangi. Orang Mekarwangi. Mekarwangi mana? Mekarwangi itu. Cimaskara. Oh, nyanya Kelapa Nunggal kah itu? Nya. Ke Puncak Wangi, Mekar Wangi. Mohon. Nanti ketung. Ai tuh seberapa tahun? Lo langkung 10 tahun atau pokoknya 2 kali di sensus. Mohon. Ini rumahnya Bapak Unang. Dia tinggal seberapa orang Pak enak nu iya linggih di. Jadi genap ya. Oh, jadi di rumah ini ada 6 orang. 4 orang anak dan Bapak Unang bersama istrinya. Anak yang pertamanya udah kerja ke kota katanya. Pak, Arya pucuknya kemana? Jalan ya.